pertama tadi di antara kedua pasukan ini. OJ antara pemain yang memberikan ancaman kepada Kalamullah, penjaga gol Kedah dalam separuh masa yang pertama tadi. Mereka berjaya bertahan dengan baik walaupun penguasaan yang nampaknya lebih memihak kepada Kedah dalam separuh masa yang pertama tadi. Begitu juga dengan pemain-pemain Kedah. Penguasaan sahaja tidak cukup kalau mereka gagal untuk menghasilkan gol dalam aksi pada malam ini. Jadi penentuannya adalah 45 minit. Separuh masa yang kedua yang bakal bermula sebentar lagi. Lan. Ya, satu, saya sendiri mengharapkan sesuatu kejutan yang berjaya dilakukan dalam perlawanan malam ini. Dan apa yang saya dapat lihat setakat ini, saya cukup tertarik dengan corak pertahanan yang telah ditunjukkan oleh pasukan Kelantan dan juga tertarik dengan cubaan demi cubaan yang bertali alus dilakukan oleh pasukan Kedah ke atas pasukan Kelantan. Nampaknya Kelantan United melakukan satu pertukaran dengan membawa masuk Fandi Osman menggantikan Koyum Marjoni untuk memulakan separuh masa yang pertama. Jadi untuk memulakan separuh masa yang kedua ini. Jadi mereka akan bermula separuh masa yang kedua di Stadium Darul Aman ini untuk dilakukan oleh Kelantan United. Kesantaran ke depan juga menerapkan Ismail di situ. Jay. Jaya dapat dipatahkan oleh Kedah. Fauzan. Ismail sekali lagi dicari. Indra dapat menangi bola di sini. Indra. Syazwan Zainon. Satu penguasaan bola awal yang baik dilakukan oleh pemain Kelantan United. Sekiranya mereka dapat bertukar-tukar banyak hantaran berbanding dengan kekerapan hilang bola dalam separuh masa yang pertama tadi. Mereka dah hanya menanti saja ruang yang ada untuk merampas kembali bola. Ya, ini adalah satu permulaan yang baik bagi pasukan Kelantan yang bertukar-tukar hantaran, memberi keyakinan kepada diri sendiri dan juga rakan-rakan. Tetapi kita dapat lihat pertukar-tukar hantaran ini dilakukan di dalam kawasan sendiri. Dan jika terlepas, ini akan mendatangkan padah. Jadi mereka harus berhati-hati. Sari-sari. Antara tak penting dalam separuh masa pertama tadi untuk Kelantan United. Azrin perlu berhati-hati. Dia berikan tekanan dari Moses di situ. Sebabkan hantaran jauh ke tepi. Belum hilang bola lagi. Nampaknya pemain Kelantan United, sesuatu yang positif ditunjukkan. Ismail, Indra Putra membantu di situ. Dikembangkan bola di bahagian sayap dan satu hantaran ke depan. Cuma mendapatkan Ismail di pintas lebih awal oleh Rodney Calvin. Dan dia berjaya mendapatkan free kick untuk Kedah. Dalam tempo hampir 2 minit lah. Ya. Kita dapat lihat bagaimana Kelantan United dapat mengawal. Ya, keyakinan sekarang kita dapat lihat dan sudah ada pada pemain-pemain Kelantan. Moses. Ali Farhan. Kita tede. Dalgo. Dayo, cuba bermain 1-2 namun tak menjadi. Kembali pada Kelantan United, mudah untuk hilang bola di situ Azrin. Dia sepatutnya boleh mengawal bola dengan lebih baik lagi. Dari Dalgo untuk Kedah. Dihalang oleh Fandi, pemain yang baru masuk. Dalgo, baik kali ini percubaan dilakukan. Saya sungguh tertarik dengan skill yang ditunjukkan oleh pemain ini, Hidalgo. Kita perhatikan lagi sekali kawalan bagaimana ketat daripada beliau menggelecek, menewaskan dua orang perlawanan, menerima kembali hantaran daripada rakannya dan terus melakukan rembatan. Hampir terperangkap, hampir memerangkap tenangan yang dilakukan oleh beliau tadi, Ibu Syarif. Ya, memang antara pemain yang gemar melakukan percubaan dari luar kawasan penalti. Bahkan ada jaringan gol yang berjaya dilakukan oleh Hidalgo daripada corak sebegitu. Namun belum lagi bocor nampaknya Kelantan United ketika Kedah sedang menyusun peluang mereka di tengah. Mana out? Letak. Donny Calvin. Baik. Mana
out. Dibawa oleh Afiq. Apakah mendapat dipatahkan atau dipintas oleh pemain Kelantan United. Untuk 3 atau 4 minit yang pertama ini. Masih lagi seimbang. Meresahkan penyokong-penyokong Kedah yang berada di Stadium Darul Aman dan juga yang sedang menonton melalui kaca TV ketika ini. Baik kali ini Ismail lepas di situ. Apakah dia berjaya untuk melepaskan satu rembatan? Bagaimana agaknya peluang untuk Kelantan United? Sayang. Terlepas. Lambat untuk dia melakukan lorongan kepada rakannya yang naik ke atas membantu tadi. Satu serangan pantas yang dilakukan oleh Kelantan United. Oleh penyerang import mereka. Ismail Akinade. Mungkin dia mempunyai option sebenarnya lah untuk semakna untuk melakukan percubaan sendiri. Tetapi lorongan kepada rakannya. Jika tidak saya Sazwan kalau berada di atas untuk membantu. Peluang untuk Sazwan adalah lebih terbuka lagi. Mungkin angle-nya sudah mengecil sebenarnya untuk dia melepaskan rembatan. Namun itu adalah satu gerakan yang terbaik setakat ini yang dipamerkan oleh Kelantan United ketika mereka melakukan serangan. Ada perubahan nampaknya dari segi kawalan permainan yang ditunjukkan oleh Kelantan United. Indra. Baik kali ini. Agak longgar di tengah untuk Kedah. Terus hantaran ke depan. Cuba untuk mendapatkan Sazwan. Baik kawalan daripada Sazwan. Zainon. Dia lambat untuk melakukan hantaran di situ. Walaupun ruang sudah dibuka oleh Fauzan sebentar tadi. Ya, Fauzan sudah melakukan overlapping run tadi untuk menerima hantaran. Saya nampak memang betul lah. Adalah satu peluang yang cukup baik jika dilorongkan hantaran kepada Fauzan tadi. Ya. Memang tidak ada sesiapa mengawal Fauzan. Ini dia kita dapat lihat tadi bagaimana Hilal gol dijatuhkan oleh Fauzan. Balik pada Kedah untuk melakukan build up. Dan mengasuhkan untuk Litak. Bajunya sudah berada di luar kan. Biasanya bajunya biasa tak in dalam. Litak. Bahaya ya. Kehilangan bola di kawasan sendiri bahaya. Fauzan baik kawalannya. Ismail sudah membuka langkah untuk meminta bola ke depan namun tidak dilakukan antara jauh. Namun sesuatu yang menarik sebenarnya dalam tempoh 5-6 minit untuk Kelantan United ini jelas berbeza lah. Daripada apa yang mereka nampak berani memegang bola. Keyakinan mereka nampak tinggi ya. Bertukar-tukar hantaran dan memegang bola. Oje cuba mendapatkan Ismail. Keluar lagi daripada Rani. Masih lagi dalam kawalan. Kita diberikan free kick untuk Kedah ketika ini. Ada pertukaran pemain akan dilakukan oleh tuan rumah. Oleh Napozi Zain. Fayad akan dibawa masuk. Super sub. Fayad Zulkifli Amin. Yang dikeluarkan adalah Amirul Hisham. Jadi sudah pastinya Nafuzi inginkan tenaga di bahagian sayap. Kita tahu bagaimana corak permainan Fayad Zulkifli. Pemain yang boleh melakukan penetration sebagai sayap sama seperti apa yang dilakukan oleh Dalgo. Dalgo dihalang oleh Pandi di situ. Masih lagi mengekalkan corak bertahan di bawah. Ramai-ramai turun ke bawah. Kali ini sentuhan daripada Fayar. Bagaimana? Terus tekan hantaran silang. Bahaya. Hampir salah faham. Namun muncullah Dayo. Ifan Dayo tidak meluru ke arah bola tadi. Kerana itu kalau yang saya kata tadi. Nampaknya Ifan Dayo masih lagi tidak
menunjukkan agresifnya. Perhatikan, perhatikan lagi sekali daripada gerakan ini antara Syarif Sahari, Latif dan juga Dominic. Sepaman yang baik antara tiga mereka. Melepaskan saja keadaan itu untuk Syaril menangkap bola. Maniot. Mozart Atene untuk Kedah. Baik gerakan ini. Afiq cross dilakukan. Tandukan dan itu dia. Gol yang dicari-cari akhirnya muncul daripada pemain ini. Memang kita akui kualiti yang ada yang dimiliki oleh Ivan Dayo. Dia menanti saat dan ketikanya untuk menghasilkan gol pertama perlawanan ini. Meloncat memenangi bola di udara. Menewaskan Syarif Sahari. Dari 1-0 Kedah di depan. Minit ke-55 ini. Ya, kita lihat di sini bagaimana satu larian ke atas oleh Fauzan dan satu hantaran silang tepat bola itu, bagaimana bola itu melencung dengan begitu baik, melencung ke bawah mencari Ivan Dayo. Sebenarnya dia sudah memiliki peluang sebegini dalam separuh masa pertama tadi, namun kali ini tandukannya lebih baik. Kita perhatikan tekniknya lah ketika dia Dominic sebenarnya tadi. Bukan, sorry. Apa tu, Wan Amirul? Ya. Dia melakukan hantaran silang. Jadi gol kedua daripada dua perlawanan, dua penampilan awal bersama dengan Kedah musim ini. Untuk Ivan Dayo, sudah pastinya menambahkan keyakinan beliau. Satu kosong. Oh, tidak ada whistle di sini. Lima tercatat masa jaringan yang dihasilkan oleh Fedayo. OJ untuk Kelantan United. Jaga bersih. Cari bola di situ. Kali out. Ada rempuhan dari belakang. Daripada Khairul Azrin. Dia diberikan teguran oleh pengadil. Sekali satu tindakan yang tidak dibenarkan di situ, dilakukan oleh Khairul Azrin. Payat dapat dihalang di situ oleh Dominic Balic. Ya, Balic bagi Dominic pun dia terlepas tadi. Ya, mungkin dia tidak menyedari kehadiran Ivan Dayo di belakangnya. Jadi kembali kita lihat keyakinan yang ada di kalangan pemain-pemain Kedah ketika mereka sudah mula menemui jaringan yang dicari-cari. Dalgo meminta perhatian Kadir untuk dapat sebagai percuma, namun tidak. Ya, ketika kita asyik mengatakan corak yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan, mereka bertukar-tukar hantaran memegang bola dengan baik. Secara tiba-tiba kita dapat lihat bagaimana pasukan Kedah pula yang menjadikan gol. Walaupun possession tadi kita dapat lihat memihak kepada pasukan Kelantan. Hantaran ke dalam diberikan untuk Kedah ketika ini. Pemain yang melakukan assist untuk gol pertama sebentar tadi, Wan Amirul Afiq. Boyan Siga, Arif Farhan. Baik daripada Litak. Dia agak marah apabila ada asakan yang dilakukannya. Masih lagi, mengapa beliau marah sedangkan Lefi memberi advantage kepada beliau kerana bola masih di dalam kawalan dia. Okay, dia mengharapkan sebagai percuma diberikan tadi. Boyan Siga untuk Kedah. Kali out. Payat. Baik kali ini. Arif Farhan juga membantu. Litak. Bagaimana? Mani out. Peluang. Diselamatkan oleh Syarif. Dan
tanggungkan susulan daripada Infodayo. Lepas. Satu serangan yang agak bahaya ditunjukkan oleh pemain-pemain Kedah. Kita perhatikan ada ruang di sini namun tepat ke arah Syarif. Curlah tersasar. Kita lihat bagaimana bertukar-tukar hantaran ini. Litak melorongkan kepada Manuel Oud. Jadi sudah pastinya melegakan Syarif-Syarif daripada perebutan bola itu. Ashraf Alifuddin dibawa masuk untuk menggantikan Syazwan Zainon. Ashraf Alifuddin juga antara pemain lebih usia 23 tahun yang beraksi dalam Piala MFL tempoh hari ketika bertemu dengan Penang. Kalamullah. Oh, baik. Skill yang dipamerkan oleh Dalgo. Namun sayang, tak sampai bola tolakannya cuba mendapatkan di Pedoyo. Indra. Minit ke-60 dengan Kedah sudah pun menemui jaringan pada minit ke-55 tadi. Melalui Pedoyo. Ashraf Alifuddin pemain baru masuk. Fauzan tidak mahu segera meletakkan bola di depan. Polish Fauzan untuk Kelantan United. Masih lagi dalam permainan, belum keluar lagi. Khairul Azrin, dia dibentis ataupun dari belakang oleh Boyan Sigar yang nampak tidak berpuas hati. Terlalu kerap yang kita dapat lihat pemain melakukan bantahan, memarahi referee dan juga linesman. Kita dapat lihat di sini bagaimana melengking ke arah menjaga garisan. Ini adalah satu tindakan yang tidak baik. Kalau kita lihat daripada gerak pelahan tadi, memang terkena ankle. Ya, Khairul Azrin memang terkena kaki lawan. Ya? Saya kira itu satu tindakan yang tepat diberikan oleh Adil Nazmi Nasaruddin. Diberikan free kick pada Kelantan United. Jadi perlu berhati-hati Kedah ketika ini daripada set pieces ini. Indra Putra akan bersedia untuk mengambil sepakan percuma ini. Siapa yang dicari? Ismail perlu diberikan perhatian oleh Kedah. Dia sedang berada untuk menanti ruang di far post daripada Indra. Oh, dikeluarkan. Cantik tendangan Indra tak? Selamat pintu gol Kedah. Malik juga naik untuk membantu rakan-rakannya di depan. Ronnie Kelvin sebenarnya yang melakukan terukan itu. Satu kosong. Minit ke-55 tercatat nama gol kedua peribadi yang berjaya dilakukan oleh Ivan Dayo. Penampilan kedua setelah berehat panjang. Dia dipanggil untuk memperkuatkan serangan pasukan Kedah dalam baki perlawanan yang ada. Indra. Main Siga. Menggunakan bola seketika. Selagi dalam kawalan Kelantan United. Oh, sayang. Apa yang salah faham? Bukan oleh Sirajidin. Hidalgo. Terus 1-2 Hidalgo. Baik gerakan yang dilakukan oleh Kedah ketika ini. Mada ke dalam kawasan penalti lawan. Bagaimana agaknya peluang untuk Litak. Dia melepaskan satu hantaran. Nando. Saya menjangkakan pada awalnya itu adalah satu rembatan namun tidak. Ya, kadang-kadang pada awal tadi kita dapat lihat kenapa beliau tidak jatuh. Ya. Kadang kita dapat lihat beliau dibentis. Ada tackle yang berlaku. Ya, ada tackling kat atas beliau. Kena kaki beliau. Beliau pun... Oh. Oh, belum keluar.
keluar lagi. Itak. Gerakannya dimulakan oleh Hidalgo sebentar tadi. Farhan. Itak. Masih lakukan cuba rupakan Ivan Dyer ditumbuk di situ. Oleh Syahri Sa'ari. Lonnie. Lihat bagaimana walaupun mereka hilang bola dapat cover balik untuk mendapatkan bola di tengah pemain Kedah. Letak lagi sekali cuba untuk mendapatkan Fadayo dan dia berjaya mendapatkan lentaran ke dalam. Farhan Hidalgo. Arif Farhan untuk cari Moses. Oh, bagaimana kali ini? Oh, Fayad terlepas. Offside atau tidak kebukan itu. Namun apa yang menarik adalah bagaimana ruang yang ada yang dimiliki oleh Fayad setelah tadi. Ya, satu gerakan hantaran pendek 1-2 yang dilakukan oleh Moses Idivayo. Wah, tak offside dari nampaknya. Fahad. Tidak, tidak offside. Ya. Ya. Satu peluang yang jelas terbuka untuk Fayad tadi. Gerakan yang cukup menarik hantaran-hantaran pendek bertukar-tukar hantaran di depan tunggul ini. Lepas peluang Kedah untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Fadayo. Dan gol. Belum masuk lagi. Terkena palang gol. Belum selamat lagi untuk Kelantan United nampaknya. Kita perhatikan skill yang dipamerkan oleh Hidalgo. Dia cukup confident dengan bola nampaknya. Moses. Baik. Dibuka ruang dengan, oleh Litak. Sekali lagi Fadayo menanti dalam kawasan penalti. Tenang di situ Fandi untuk mengeluarkan bola. Ismail Akinade untuk Kelantan United. Masih lagi Ismail. Lepas peluang itu daripada Fadayo untuk mencari gol yang keduanya. Sambil itu Arif Farhan letak. Balik pada Fayad. Arif Moses. Percubaan dilakukan dan kali ini bagaimana? Letako. Cemerlang nampaknya penjaga Kelantan United Syahril. Selagi belum keluar dalam permainan. Moses Atede untuk Kedah kali ini. Mereka mencuba lagi. Setelah dua kali terlepas peluang. Agak lama kali ini kawalan bola untuk pemain-pemain Kedah. Bagaimana Manny Ott terus melakukan crossing dan kali ini ditangkap dengan kemas oleh Syarif. Tadi kan cukup lama Lan kawalan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah ni. Mereka mampu untuk bertukar-tukar hantaran tanpa hilang bola. Bertukar-tukar tempat, bertukar-tukar hantaran. Begitu yakin sekali dan kita dapat lihat hantaran-hantaran tepat ke kaki kawan. Tampanan-tampanan menarik yang dilakukan. Oh, kali ini. Lepas sekali lagi Fayad. Dan kali ini bola keluar. Gagal dikejar di situ oleh OG Porteria. Ini ke-67 ini. Moses. Agak baik juga daripada pemain baru ini, Lan. Ya, memang baik. Banyak. Kita lihat juga bagaimana pasukan Kedah membuka permainan mereka ya. Sampai ke garisan. Inilah yang saya rasa satu corak permainan yang menarik ditunjukkan oleh pemain-pemain Afghanistan ini. Lantaran ke dalam berikan untuk Kedah Litak. Medal out. Litak. Manny Ott lagi sekali. Fayad. Terus ke depan Manny Ott. Dan Infantino. Dan kali ini bagaimana? Oh. Tapi ada isyarat offside di situ yang diberikan kedudukan Infantino dikesan lebih awal. Ya, jelas sekali. Ya. Yeah. Dia berada di depan. Berada lebih depan. Mendalui Latif Syahimi. Pertahanan pasukan Kelantan.
serangan demi serangan yang dilakukan oleh Kedah ketika ini. Ya. Kelantan harus berwaspada ya dengan hantaran-hantaran pendek, bertukar-tukar hantaran dan posisinya kerap dilakukan oleh penyerang-penyerang Kedah. Syari-syari tak sampai ke garisan tengah padang. Ismail Kendah dia. Hilang bola. Ini out. Payat. Dipintas di situ. Dominic Balic. Fauzan. Tidak berjaya untuk mengawal permainan ataupun memegang bola dengan lebih lama lagi pemain Kelantan United ketika mereka bertukar-tukar hantaran. Ya, selepas Kedah berjaya melakukan jaringan, mereka kehilangan sentuhan itu. Tidak seperti awal-awal separuh masa pertama, kedua tadi. Letak. Hantaran silang dilakukan. Oh, ada pelanggaran di situ di bahagian kepala. Selepasnya pengadil mengarahkan pegawai peruatan untuk segera masuk. Ada bagi insiden yang melibatkan bahagian muka atau kepala adalah satu insiden yang perlu diberikan perhatian dengan segera. Dalam usaha Mozart Satede untuk menangi bola tadi, kita perhatikan lagi sekali. Sebenarnya pressing yang diberikan inilah sebenarnya yang menyukarkan pemain-pemain Kelantan. Fayad mainkan peranan sebentar tadi. Ya, satu pressing dan juga satu kesilapan daripada Syaril sendiri. Kita dapat lihat antaran dia mencari rakan dia iaitu Fandi tadi, tetapi hantaran dia kurang tepat. Dan ini kita lihat bagaimana Litak sering melakukan crosses, hantaran-hantaran silang mencari Idy Fayu ataupun Moses ataupun Manuel Oud. 71 minit. Masih lagi Kedah di depan dengan 1-0. Tapi kita boleh belum boleh katakan selesa lagi bagi Kedah. Walaupun mereka dilihat agak menguasai permainan setakat ini dalam corak defensive play yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kelantan United setakat ini. Ini odd antara watak penting di bahagian tengah. Gandingan yang agak baik di antara Manny Ott dan juga Moses Santeri yang ditunjukkan setakat ini. Kelantan United perlu lebih berani untuk mara ke depan. Kesilapan-kesilapan sebeginilah sebenarnya yang perlu dielakkan. Ketika bola di kaki, mereka mudah untuk hilang bola. Kembali pada Kedah pula. Ketika ini, Arif Farhan, Moses Tade yang bertindak selaku penyambung di tengah. Dari bawah ke depan. Dapat dipintas di situ oleh Latif. Ismail. Baik tolakannya dan kali ini larian yang cuba dilakukan dapat dipintas pula di situ. Ini pemain yang baru masuk dari Ashraf Alifuddin. Oh, ada kad kuning. Fandi Osman. Dia juga pemain yang masuk dalam separuh masa yang kedua ini. Ya, satu tackling belakang ke atas Sildago tadi oleh Fandi. Juga pernah beraksi dengan pasukan Kedah sebelum ini, Fandi. Baru yang dilainkan kad kuning. Ismail turun ke bawah. Ismail Akinade. Oje membuka ruang untuk Kelantan United. Blocking yang baik daripada Arif Farhan. Masih lagi dalam kawalan Kelantan United. Untuk Oje. Indra Putra. Mustachnya tak menjadi. Namun diberikan bantuan oleh rakan-rakannya di depan. Dan kali ini percubaan yang terkena Rodney Kelvin di situ. Hidalgo. Sekali lagi hantaran 1-2 yang baik. Sama dengan Fertayo. Dan kali ini serangan cuba disusun oleh Kedah. Dengan Litak, Tede dan juga Manny Ott.
Fayad membuka ruang di tepi sebelah kiri. Fayad cuba untuk masuk. Dah bahaya kali ini untuk Kelantan United. Bagaimana agaknya? Infantino! Itu dia. Peluang yang terhidang. Disudahkan dengan baik. Minit ke-74 ini. Oh, nampaknya dia betul-betul menggunakan peluang itu. Tidak perlu bersusah payah kerana bola hadir di depannya. Jadi 2-0 Kedah di depan ketika ini. Ya, yang pastinya kita dapat lihat bagaimana semenjak Fayad dimasukkan, bagaimana beliau berjaya mencipta peluang untuk pasukannya menjapatkan jaringan. Dan dua jaringan kita dapat lihat juga melalui Fayad. Dan pemain ini memang saya rasa kemasukannya membawa tuah kepada pasukan Kedah untuk menjadikan gol. Saya kira itu juga kesilapan Fauzan yang tidak dapat menutup ruang yang dimiliki oleh Fayad sebentar tadi. Dia hampir terjatuh ketika mencabar perebutan bola ini. Kita perhatikan, inilah sebenarnya peluang yang digunakan oleh Kedah melalui Fayad. Dan tugas mudah untuk Ivan Dayo. Bola betul-betul hadir di depan gol. Dan ketika itu juga kita dapat lihat Syaril tidak berada dalam kedudukan yang tepat untuk melakukan penyelamatan. Oh. 3 gol, 2 penampilan. Terima kasih untuk Fayad katanya. Dialah yang menggerakkan ruang itu tadi. Jadi Ferdayo sentuhannya belum hilang nampaknya. Sebagaimana ketika dia beraksi dengan Selangor sebelum ini. Juga dengan pasukan Melaka United, walaupun dia tidak begitu banyak minit permainan awalnya, namun kali ini nampak Ferdayo lebih bersedia. Jadi 2-0. Fayad lagi sekali bincang pemain ini. Dia dihalang oleh dua pemain lawan, termasuklah pemain Khairul Azrin. Semalaki Nadir kerja keras nampaknya. Dan berjaya mendapatkan lontaran ke dalam. Ya, Boyan mengalami kecederaan ketika beliau melakukan sliding ke atas Ismail tadi. Saya nampak beliau salah landing dan bahunya itu mungkin tercedera. Sebenarnya kredit juga harus diberikan pada Ismail. Dia dalam keadaan dia diasap di dua pemain lawan, dia sudah terjatuh lah. Tapi dia bangun lagi. Tertarik bahunya tadi, sakit. Pesanan yang diberikan oleh Nazrul Iwan Makmur, bantu jelatih, bantu ketua jelatih untuk Kelantan United, Nathan Silva. Poin Siga mungkin dia tidak boleh cedera sebenarnya untuk pasukan Kedah ketika dia adalah antara pemain yang solid. Tonggak ya bertahan. Memainkan tugas tonggak pertahanan pasukan Kedah. Dua kosong. Kita katakan keselesaan untuk Kedah ketika perlawanan sudah pun masuki minit ke-77. Indra, Khairul Azrin untuk Kelantan United. Fauzan, Indra, dia sudah ada 105 gol dalam kariernya. Indra Putra Mahyudin termasuklah gol yang dijaringkan dalam perlawanan bertemu dengan Perak tempoh hari ketika seri satu sama. Ada dua pertukaran. Pemain dari Korea Selatan akan dibawa masuk. Center back Shawpins juga akan dibawa masuk. Latif dikeluarkan. Ya. Jadi Indra Putra Mayurin dibawa keluar. Induk juga diberikan minit permainan dalam Piala MFL tempoh hari. C
Sirojuddin dibawa keluar, nanti keluar masuk Syazwan Salihin. Tarian ke dalam. Serta pertama oleh Syafiq sekat tadi. Belum keluar lagi. Baik daripada Fauzan. Cross. Tidak ada pemain Kelantan United untuk cuba menerima bola itu. Fauzan. Ah, kali ini untuk Ismail. Bagaimana? OJ! Oh, terkena palang sekali lagi. Selamat pintu gol Kedah. Hai, OJ. Dua peluang, dua kena palang. Ya. Di situ kita nampak bagaimana leka pemain Kedah untuk mengawal OJ. Jelas dia kecewa. Dua kali percubaannya terkena palang gol. Julate Silva kena bagi tu OJ. Bola tu harus dimasukkan ke dalam gawang, bukan kena palang. Kita perhatikan di sini. Ya, sudah ada ruang yang besar sebenarnya daripada sudut itu. Ya, satu peluang begitu baik, di mana skuisan daripada Ismail tadi kepada beliau betul-betul berada di depan dia dalam kedudukan yang cukup selesa melakukan rembatan ke arah pintu gol. Jadi terlepas OJ antara aksi terbaik Kelantan United musim ini adalah di Stadium Sultan Mahmud IV Kota Baru ketika mereka menang 4-1 ke atas Kelantan. Dan OJ Porteria berjaya menjadikan dua gol dalam perlawanan tersebut. Syafin pemain yang baru masuk untuk menggantikan Indra Putra. Fauzan, 10 minit atau 9 minit saja lagi perlawanan ini akan tamat. Kedah tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperlahankan tempo. Kedayo memburu hat-trick nampaknya. Dia terlepas peluang itu. Syafin untuk Kelantan United. Oh, hantaran ke mana agaknya? Yang dicari sebentar tadi oleh Syazwan Salihin, pemain baru masuk. Arif Farhan. Kedah beraksi tanpa dua tonggak utama mereka pada malam ini, iaitu Al-Hafiz dan juga Kamal Zahir. Jadi pemain-pemain yang menggalas tugas perlu memastikan mereka beraksi dengan baik. Oh, satu gerakan solo yang cuba digerakkan. Perjaya dilakukan oleh Lita. Terlalu kuat. Oh, ada pelanggaran. Diteruskan. Advantage diberikan kerana bola di kaki Kedah ketika ini. Made out. Lita untuk Kedah. Percubaan jauh. Namun tinggi. Dilakukan oleh Lita. Nampaknya kita dapat lihat tempo ataupun gerak perlawanan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kelantan United agak perlahan sekarang. Okay, tidak seperti awal-awal tadi. Sudah keletihan dan Litak nampaknya akan dibawa keluar. Kelihatkan. Apuzi merehatkan dua tonggak utama mereka. Masukkan Amir Beg, main tengah. Gantikan Moses Etede. Ini menunjukkan dalam kamp Kedah ketika ini mempunyai satu persaingan untuk merebut first 11. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat baik, ya. Persaingan untuk merebut first 11. Kerana ini akan memberi satu impak yang cukup baik bagi pembentukan, menguatkan pasukan. That's one. 7 minit saja lagi. Perlawanan akan tamat. Baik kali ini. Dapatkan Ismail.
Dan terus hantaran yang tepat ke dakapan Kalamullah. Ia tidak banyak diuji sebenarnya dalam separuh masa yang kedua ini daripada Fandi Osman sebentar tadi. Ismail hampir terjatuh. Payat. Pemain yang baru masuk, Fazrul Daniel. Baik daripada Kim. Selain daripada Kim Duke, seorang lagi pemain adalah Kim Min Kyu yang dibawa masuk oleh Kelantan United dalam jendela pembedahan yang kedua ini. Itu bagi peminat-peminat Kelantan United juga sudah pastinya teruja apabila mendengar berita pemain pinjaman dari Terengganu, Faiz Nasir, yang berada dalam kem Kelantan United, namun dia tidak ada dalam pasukan pada malam ini. Mungkin untuk perlawanan seterusnya dia akan diturunkan. Talco, Amir Beck, dan kawasan penalti. Masuk Amir Beck. Oh, dia bergerak secara solo mencari ruang yang tidaklah begitu besar sebenarnya angle yang dimiliki oleh beliau tadi. Tapi tenangan dia itu begitu padu, sangat padu, sungguh mengelirukan untuk Syaril untuk menyelamatkan keadaan. Dan kita lihat bagaimana gelecekan yang cukup baik menewaskan pertahanan pasukan Kelantan United, terus melakukan rebatan dengan satu tenangan yang cukup padu. Ini adalah gol yang keempat beliau. Amir Beck sebelum ini berjaya menjalankan 3 gol, 2 gol ketika Kedah menewaskan Perak 3-0 pada 7 Jun. Membuktikan bagaimana kelibatnya juga cukup penting untuk merebut tempat dalam first 11. Boleh membuatkan Fuzi Zain pening kepala nak pilih siapa yang terbaik. Gol yang keempat beliau, Amir Beck. Masukan yang berbaloi sebenarnya untuk membawa tambahan tonik di bahagian serangan Kedah. Ketika Kelantan United semakin tertekan dengan jaringan ketiga itu untuk membolehkan Kedah semakin selesa bagi memburu 3 mata seterusnya. Berpeluang untuk mencari hat-trick. Amir Beck. Talgo tak sampai pada Syabin. Oh, tenang di sini Arif Farhan dengan kawalan yang agak baik ditunjukkan. Fayad. Arif Farhan. Amir Beck. Talgo 1-2 yang menarik. Berhati-hati di sini pemain-pemain Kelantan United ketika melakukan clearance. Takkan agak lama sebenarnya mereka mampu bertukar-tukar hantaran sama sendiri. Fayad masuk. Amir Beck. Apakah ada hantaran silang berjaya dilakukan di sini? Dah berapa passes ini, Lan? Tak terkira dah banyak. Ya, banyak. Pemain-pemain Kelantan hanya memerhatikan saja, tidak melakukan asakan. Farhan, oh, Fayad baru dalam kawasan penalti ketika ini. Bagaimana peluang? Oh, terlepas Maniot untuk mencatatkan nama selaku penjaring. Agak menarik kerana pemain-pemain Kedah bertukar-tukar hantaran dengan begitu bergerak lama, dengan begitu tersusun. Yeah. Kita dapat lihat bagaimana mereka lari ke depan dan sambungan final daripada belakang untuk membantu. Sayang sekali Maniot tidak menyudahkan peluang itu dengan gol. Banyak peluang yang diperoleh oleh Maniot tadi. Selain yang terakhir, banyak juga peluang diperoleh oleh beliau. Ketika kita lihat agak berbeza mungkin apabila dah kena 3-0 ini, Lan.
Semangat pemain Kelantan United mungkin tidak setinggi semangat mereka sewaktu mereka bermula separuh masa yang kedua tadi. Ya, 12. Mereka bermula dengan baik ya dalam separuh masa kedua tadi. 12 attempt berbanding dengan 1. Nafuzi boleh melakukan apa saja dalam baki perlawanan yang ada ini untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain lain di bangku simpanan. Kerana ini adalah masa yang terbaik sebenarnya untuk mereka mendapatkan minit permainan. Syamuddin akan dibawa masuk. Syamuddin Ahmad, 13 adalah Luqman Hakim Razuki. Rodney dikeluarkan, dilihatkan. Tinggal lagi seminit masa sebenar. Jadi peluang untuk pemain muda ini merasai minit permainan. Muhammad Amirul Afiq. Ya, bagi pemain-pemain muda, minit perlawanan ini sungguh bermakna ya. Kerana ini memberi petikan keyakinan yang lebih tinggi kepada mereka. Ya. Ada little go. Cuba untuk menggerakkan serangan Kedah lagi sekali. Mereka belum puas. Cuba mencari jumlah jaringan yang lebih lagi. Masih lagi belum keluar daripada Ismail. Bergerak cara solo ketika ini. Ah, larian yang laju dalam kawasan penalti. Dan itu dia gol. Oh. Dia bekerja keras. Oh. Kita perhatikan apa yang terjadi di barisan belakang pasukan Kedah. Pemain yang bersungguh-sungguh tidak menghiraukan siapa yang mengancam beliau di depan. Ismail Akhina tadi. Tadi bagaimana beliau menerima bola daripada garisan tengah. Ya. Melakukan satu larian solo, menggelecek, menewaskan 3-4 termasuk goalkeeper 5 orang pemain. Apakah itu gol sendiri? Kedah. Nampak macam gol sendiri sebenarnya. Kita perhatikan, saya kira itu adalah gol sendiri. Tidak satu rebatan daripada beliau. Ada sentuhan daripada Ismail. Ya, ya, penyudah daripada beliau. Ya, larian yang begitu menarik, laju, menewaskan pertahanan 2-3 orang pertahanan pasukan Kedah. Dan lalu melakukan rebatan, gagal diselamatkan oleh Kalemullah. Gol kelima daripada Ismail Akinade. Apa yang berlaku? Nampaknya kad kuning. Satu lagi kekasaran dan kad merah. Fandi yang baru dimasukkan di separuh masa kedua. Ya, dia baru saja dilayakan kad kuning tadi dan dilayakan kuning kedua. Ketika 5 minit tambah masa, sepatutnya pemain Kelantan United perlu menggunakan gol semangat yang diperolehi daripada Ismail tadi. Oh, satu terjahan yang begitu berbahaya dilakukan oleh Fandi ke atas Hidalgo. Hidalgo. Itu macam pijak. Yeah. Macam pijak kaki. Akan yang bahaya. Seperti jadi memasak. Sesuatu yang merugikan sebenarnya. Dua kad kuning, kad merah. Indra boleh bermain dalam perlawanan seterusnya Fandi Osman. Empat minit terakhir ini tentunya memberi lebih tekanan kepada pasukan Kelantan kerana mereka kini bermain dengan 10 orang pemain. Sebenarnya apa saja boleh berlaku dalam situasi 3-0 boleh bertukar menjadi 3 sama sebenarnya. Kalaulah Kelantan United mampu terbangkit. Namun kita berikan perhatian untuk Hidalgo, dia akan mengambil sepakan ini. Ivan Dayo sedang menanti untuk memburu hat-trick dalam penampilan keduanya. Perhatikan set piece sini. Di Fapus juga sudah bersedia Fayad Zulkifli. Terus dapat ditanduk keluar dari kawasan bahaya. Arif. Amir Beck. Hidalgo lagi sekali. Macam biasa dia cuba untuk masuk. Terus nyata Hidalgo ni adalah seorang pemain yang baik. Saya tertarik dengan cara beliau mengawal bola, melakukan gelecekan dan hantaran-hantaran umpanan beliau kepada rakan-rakan juga baik. Baik daripada Ismail. Oh, sekali lagi dia menunjukkan skill yang baik Ismail. OJ membantu. Oh,
SQ dan mengambil kecederaan. Siapa di sana? Sharpin sekira. Dan kali ini bahaya untuk Brampton United. Many out. Shamuddin sedang berada di tepi. Many out. Hidalgo. Dan dilakukan clearance. Berapa minit saja lagi? Seminit saja lagi untuk ditamatkan perlawanan ini dengan Kedah masih lagi selesa dengan 3-1 ketika ini. Ada Hidalgo. Anda melihat siapa game changer untuk Kedah? Farhan. Farhan. Fayad. Fayad, ya. Fayad. Inilah dia Fayad. Ah, dia masuk kali ini. Namun ketenangan Dominic. Shamuddin menanti bola lama di belakangnya dan sudah pastinya ini mungkin peluang yang terakhir untuk Kelantan United mencipta serangan mereka. Dalam tambahan masa 5 minit saja lagi. Ataupun 5 minit yang diberikan. Berapa saat saja lagi. Tinggal Shamuddin ketika ini untuk Kelantan United. Dia terjatuh. Lepas kali ini. Masih lagi Shamuddin. Siapa yang ada di depan? Tidak ada sokongan pada rakan-rakannya. Dan bagaimana OJ cuba untuk merepatkan bola. Di dalam kawasan penalti Kedah. Ketika kita melihat Ismail menanti di papus. Ismail Akinade. Kalau tadi dia bekerja keras. Dan Ismail percubaan. Di tepi sana kalah bola. Belum selamat lagi. Dan terkena palang. Oh. Terselamat pada minit-minit akhir. Disusuli dengan whistle penamat. Oh. Nasib yang tidak menyerbahi Kelantan United untuk menambah gol kedua mereka. Ketika Nafuzi Zain lega. Walaupun hampir pasti kemenangan sudah menjadi milik mereka dengan tiga mata. Namun, Kelantan United melepaskan peluang pada minit-minit akhir untuk mendapatkan gol yang kedua. Evan Dayo dan juga Amir Beck. Dua penjaring gol untuk Kedah Darul Aman pada malam ini. Selain daripada watak penting yang dipamerkan oleh Dalgo. Ismail juga boleh kita berikan pujian lah. Ya. Usaha kerasnya secara solo tadi. Beliau juga punya kawalan yang baik. Membantu turun ke bawah membantu pertahanan. Jadi berakhir sudah perlawanan di Stadium Darul Aman 4 gol. Yang dapat kita saksikan dengan kemenangan memihak kepada Kedah. Dan Kelantan United juga boleh kita berikan pujian dengan peningkatan yang mereka tunjukkan dalam perlawanan ini. Jadi inilah keputusan penuh perlawanan di Stadium Darul Aman ini. Dengan Kedah Darul Aman mendapat tiga mata menewaskan Kelantan United 3-1.